Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa pula lagi dalam aku buat review kali ni. Lama sangat-sangat dah aku tak buat review ni, biasalah kan. Bukan senang untuk nak dapat reel, kalau tanpa nak dapat sponsor lagi lah susah. Jadi kalau kita ada jumpa mana-mana member-member ke siapa-siapa yang ada beli reel, so boleh lah kita tumpang-tumpang sekaki ya. Jadi kali ni aku ada satu reel. Ini kali ni dulu aku dah buat review tentang baitcaster, spinning reel. Kali ni aku ada satu reel daripada Okuma, model Okuma Kavala. Yang ni adalah untuk para peminat jigging reel. Okey, jom kita tengok dalam dia. Dalam dia, kalau kita beli Okuma Kavala ni, dia akan bagi dekat kita ni kira operating manual. Dia punya macam mana lever drag lah. Lever drag dia punya ni. Lepas tu dan dia ada features-features dia lah. Dan juga dia akan bagi dekat kita part list lah, untuk kita tak tengok kita punya parts kat dalam tu. Dan dia akan bagi ni untuk clamp dekat kita punya rod. Okay, kita tengok dia punya reel. Dia punya reel lawa, memang cantik. Okay, ini dia reel. Bila aku dapat pegang reel ni, aku rasa dia memang satu benda yang solid. Dia kira macam jatuh cinta pandang pertama lah kira. Bila kita dapat dia punya reel ni, dia punya build dia aku rasa macam memang nampak padu, nampak solid. Dan untuk size, untuk jigging ni memang rasa sedap di tangan lah. Sebab saya yang ni adalah model 5N, so dia kecil sikit, jadi memang sedap untuk kita pegang. Okay, jadi kita tengok dia punya spek dia dulu. Okay, dia punya ball bearing dia ada 4. Dan dia punya speed dia ada 2 speed. Dia ada high dengan low, nanti kita akan cerita lagi. Lepas tu dia ada dia punya cranking dia lebih kurang dalam 107cm dan juga 63cm. Dan dia punya berat dia agak boleh tahan juga berat dia, sebab dia adalah solid punya material full body. Dan berat dia adalah 485 gram. Dan dia punya maximum drag dia 11 dan minimum drag dia 7. Okay, sebab drag untuk level drag ni dia memang akan ada dua setting drag lah, sebab tu dia akan bagi 7 dan 11. Okay, jom kita sambung review. Okey, cerita ni. Okey, ni adalah dia Okuma Kavala. Dia punya ni adalah untuk model sebelah kanan sebelah kiri. Okey. Dan dia didatangkan dengan level drag. Dia punya warna dia bagi aku cantik. Warna aluminium yang kira macam pure punya color lah daripada aluminium. Okey, kita tengok dia punya frame dulu . Okey, frame dia ni dia memang bagi aku sangat bagus, pasal dia adalah one piece aluminium. Dia menggunakan 60-61 punya aluminium type. Dia punya frame, kalau kita tengok kat sini frame dia adalah one piece. Maksudnya dia punya cara build dia punya frame ni adalah daripada satu bongkah aluminium, dan dia orang machine sehingga jadi bentuk yang macam ni. Maksudnya dia bukannya join setengah reel, dia adalah join screw kat sini, screw kat sini, supaya dia jadi satu reel lah. Macam ni dia adalah satu one piece. Maksudnya dia memang build quality untuk tahan daripada asakan yang kasar-kasar tu, dia stable, dia tak akan ada ngok-ngik. Kita tunjuk reel yang biasa, macam yang biasa . Okay, aku bagi satu contoh. Okay, ni satu contoh reel yang bukan one piece. Ini adalah Abogasi C3 dan dia bukanlah one piece frame. Kalau kita tengok kat sini, dia ada material lain kan untuk join dia punya ni. Semua sama ada dia akan screwkan ke, ataupun dia rivet ke, ataupun dia welding ke, macam tu lah. Dia adalah agak berbeza. Jadi untuk one piece aluminium frame ni, biasanya lah memang agak mahal sikit harga dia. Okay, tapi untuk sebelah cover ni pun
adalah One Piece juga. Sebelum ni aku ada buat servicing G-Tech, G-Tech Gen 2. Sebab aku ada buat servicing, okay, dia punya body adalah bukan One Piece. Jadi bila kita pegang, kita akan tahu dia punya body punya feel quality macam mana. Kita akan rasa solid, lebih solid lagi apabila kita pegang macam ni lah, yang jenis One Piece aluminium ni. Okay, dia punya drag system, drag system dia menggunakan carbonite drag. Carbonite drag, jadi dia punya grease pun dia pakai grease yang berkualiti tinggi. Dia pakai cast drag grease. Jadi dia punya smoothness tu, masa tengah strike, boleh rasa lah dia punya smooth tu. Tapi buat masa sekarang ni belum kena ikan lagi. Jadi kita tak tahu dia punya performance of drag dia macam mana. Okay, dan dia punya gear, main gear, pinion gear, dan dia menggunakan jenis spur gear. Spur gear ni kalau kita belajar daripada segi konsep mechanical, lebih efisiensi lah, lebih efisiensi berbanding dengan helical gear. Dan juga spur gear ni juga sesuai lah untuk low speed punya application. Macam jigging ni, untuk slow jig ni kita tak karau laju-laju kan. Jadi sesuai lah untuk low speed punya application spur gear ni. Tapi spur gear ni pun ada juga kelebihan dan kekurangannya kalau kita berbanding dengan helical gear. Okay, kalau helical gear ni kebanyakannya kita punya BC. Kalau apa tengok dalam real servicing aku, BC kita menggunakan speed. Jadi menggunakan speed, lebih baik kita menggunakan jenis helical gear supaya helical gear ni dia lebih senyap, dan dia punya cranking tu akan rasa lebih lembut lah. Macam ini dia menggunakan helical gear, menggunakan spur gear. Spur gear. Dan dia punya apa lagi? Okay, dan dia ala, okay, untuk, okay, aku cerita pasal dia punya spool. Okay, tengok, kalau tengok daripada keadaan free, spool dia free, dia punya spool dia sangat smooth. Tengok dia tak berhenti, memang ambil masa. Jadi masa kita release kita punya umpan, kalau kita release kita punya jig ke ataupun kita punya ni, so kita sure kita memang kena hold betul-betul lah, sebab dia memang sangat lembut. Kalau dia turun terlampau laju nanti, puan nanti akan menyebabkan dia sangkut-sangkut pula tali-tali tu kan. Okay, dia punya spool ni, dia punya teknologi dia juga menggunakan cold forge teknologi. Dia punya spool adalah cold forge, yang mana sama, hampir sama dengan macam mana Shimano buat pada teknologi Hagane dia orang. Dia Shimano Hagane tu adalah cold forge. Cold forge teknologi ni memang sangat sangat dahsyat lah. Sebab macam mana kita nak bentukkan dia, untuk cold forge ni kita kena nak bentukkan aluminium ni, bentuk dia daripada suhu yang sejuk, dan kita kompres dia, kita kompres dia sehingga jadi bentuk yang macam ni. Jadi bukan satu force yang senang lah, memang menggunakan mesin yang sangat power lah untuk kalau kita nak kompres aluminium untuk jadi sampai jadi bentuk macam ni ni. Dan dia dah buat untuk break ready lah, memang dia dah buat satu bahagian lah yang agak sedikit kasar untuk hold kita punya tali daripada bergerak. Jadi dia dah buat kasar, so dia memang dah break ready dah. Okay, lepas tu kita cerita dia punya coating dekat dia punya body ni. Dia akan buat satu coating proses, iaitu dia panggil CRC lah, Corrosion Resistant Coating Process. Dan dia juga ada 4 ball bearing yang daripada stainless steel bearing. Yang ni, dan dia punya bearing pun menggunakan bearing yang berkualiti tinggi ya. Sebab untuk jigging reel sudah tentu kita akan gunakan untuk salt water. Aku tak pernah tengok lagi orang mancing dekat sungai ataupun dekat jeram menggunakan jigging reel. Jadi binaan untuk jigging reel kebiasaannya perlu high spec, sebab dia memang guna untuk salt water. Jadi komponen yang dipakai apa semua memainkan peranan penting lah. Sebab tu ada jigging reel yang murah, ada jigging reel yang mahal. Jadi yang mahal dan yang murah tu konsep kerja masih hampir sama, tapi cuma dia punya
kualiti binaan daripada material dan juga jenis bearing yang dia gunakan. Okey. Lepas tu, untuk handle dia, handle dia dia tak buat jenis bentuk bulat. Dia buat bentuk macam bujok ni, tapi ke aku sedap pakai. Sedap untuk kita cranking. Dan dia punya handle adalah 90 mm. Okey. Okey. Lepas tu ada satu lagi bahagian, dia akan ada clicker. Jadi masa kita retrieve, tapi dia agak mengganggu jugalah kan. Dia tak macam spinning gear, kalau kita karau dia tak bunyi. Ni ke bunyi sepanjang masa. Ikan tarik pun dia bunyi. Contoh ni macam ikan tarik kan. Ikan tarik pun dia bunyi. Kita cranking pun dia bunyi. Jadi dia bunyi sedia lah ni. Jadi setengah orang dia tak minat. Jadi untuk model ni memang biasa, normal. Dia punya clicker untuk track punya ni. Model-model lain pun sama. Dia kalau on ni memang akan bunyi terus lah. Okay. Yang satu yang best dia, untuk mesin ni, ini antara mesin yang paling kecil lah. Model 5N ni, 5, dan kayuhan kiri. Yang best dia adalah dia ada dua ratio, dia ada dua speed. Okay, macam untuk normal speed dia adalah ratio 6.4 ni sebab satu, dan kita ada button kat sini, so kita press dia. So bila kita press, kat sini kita nampak dia punya lever tu akan bergerak. So maksudnya dia dah masuk ke dalam low gear. Jadi bila kita low gear ni, dia menggunakan 3.8 ni sebab satu ratio. Kalau kita kayu untuk ikan yang besar ni, dia sedap. Jadi rasa macam sempoi juga lah kan, sebab reel ni kecil. Reel ni kecil, tapi dia ada features yang macam dahsyat lah kan? Sebab dengan harga dia, dan ada dua speed lagi, dan build up quality dia yang power tu, bagi aku dia aku rasa macam berbaloi lah, dan rasa tertarik juga dengan binaan dia. Okay, dia punya berat dia pun, sebab dia solid, untuk solid punya aluminium memang agak sedikit berat. Dia punya berat dia hampir 500 gram. Hampir 500 gram. Kalau kita tengok dia punya dekat kotak tu 485 gram lah. Okey, untuk retrieving high speed 6.4 ni sebab satu, lebih kurang anggaran dalam 107 cm per cranking. Dan kalau low speed, lebih kurang dalam 63 cm. Lebih kurang separuh lah. Hampir separuh daripada full speed. Jadi untuk low speed ni, biasanya kalau kita dapat ikan yang kasar-kasar apa semua tu kan, jadi untuk mengurangkan rintangan berat pada gear-gear ataupun pada kita punya one way bearing kat sini, so low gear memudahkan lagi lah, memudahkan kita untuk cranking. Okey, tali dia ni okey, kita sembang bab spool ni. Okey, tali dia, tali berapa banyak tali boleh masuk ni? Tali. Okey, kalau kita sebab tali dah bermacam-macam teknologi lah sekarang. Tali tebal, tali nipis. Kalau dulu kita nak tali yang tebal, kalau kita pakai tali yang tebal, baru kita boleh dapat poundage yang besar. Jadi macam sekarang ni dah canggih. Jadi kadang-kadang kita tengok dia punya diameter untuk tali tu pun dah nipis, tapi dia dapat hole poundage yang besar. Jadi kita kira untuk spek dia kat sini. Okay, sekiranya hampa pakai 0.32 mm, saiz diameter tali, hampa boleh dapat hampir 385 meter. Oh, panjang lah 385 meter. Aku kalau duduk kat Penang ni tak tahu nak mengelok kat mana 385 meter. Okey, contoh kalau aku pakai 0.4, lebih kurang 0.4 diameter, aku akan dapat dalam 225. Ha, itu antara yang aku rasa masih munasabah untuk aku yang duduk dekat Penang ni. Kalau nak pergi tempat lain mungkin, macam Sabah dia ada laut sedalam 300 meter. Ha, jenuhlah hampa nak cranking 300 meter kan. Memang tercabut bau lah cerita dia. Kalau kata untuk dekat macam aku yang duduk selalu dekat Penang, yang tak pergi jauh-jauh sangat trip, area-area utara je aku pergi, so dalam tali kalau masuk dalam
200 meter bagi aku dah cukup panjang sangat-sangat dah. Aku pun dah tak larang nak karau sebab laut yang dalam-dalam dekat sini pun aku tahu lebih kurang dalam paling paling dalam pun aku dengar dalam 80 meter macam tu. Tapi mesti PKP ni susah jugalah nak dapat trip dalam ni kan. Okey, okey, cerita dia punya variance lah. Untuk variance untuk dia punya reel ni, dia untuk dua speed, untuk kayuhan kanan, kayuhan kanan dia ada 4 model. So dia ada size 5, ada 2, 1 5N tu, 5N tu narrow. Ni mungkin narrow tu dia punya spool, narrow spool. Dan dia ada 5 52, dia ada 12N2, dia ada 12 2. Jadi dia ada 4 model untuk kayuh kanan. Jadi mostly orang Asia ataupun Malaysia lah, Malaysia banyak, kebanyakannya kayuh kiri. Jadi untuk kayuh kiri dia ada 3 model, 5N2. So kalau kata Okuma dia punya style dia, kalau kayuh kiri tu belakang tu dia tulis LX, ada LX. Kalau kata machine bottom dia pun sama juga, macam ada member beli SLX. Okuma SLX. Dia sama juga, belakang ada LX. So LX tu code untuk kayuhan kiri. So dia ada 3 variant, 5N. Ni model 5N lah, 5N2 LX. Dan dia ada 5N2 LX. Dan dia ada 12N2 LX. Dia kurang satu model. Itu kalau berbanding dengan right hand punya kayuh, jadi dia tak ada 12N2 tu. Jadi dia ada 3 model saja. So dia akan ada juga yang single speed, tapi aku tak jumpa lagi single speed dia. Aku pergi kedai pun aku tengok tak ada lagi. Mungkin dia masuk left hand dengan right hand saja, tapi yang single speed pun ada. Single speed dia ada 2 model saja, iaitu size 5 saja. Size ni lah, size 5, tapi dia kayuh kanan. Jadi untuk orang kita, orang yang memang kebanyakannya kayuh kiri, so dia ada 3 model lah. Aku selesa size 5 ni pasal dia size 5 pun dah boleh pi sampai 300 meter. Size 12 tu aku rasa boleh buat machine bottom. Aku rasa pasang tali pasang tali yang berat kan. So memang boleh. So dia punya application dia mostly dia akan gunakan untuk jigging, light jigging, light jigging, slow jigging, dan juga boleh trolling. Dia punya level drag dia ada progressive drag. So bila kita tolak dia akan dekat ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik sampai ni, dan dia akan stop kat situ lah, dekat level strike dia. Okay, so level strike dia aku rasa 7 kilo pun kira dahsyat weh. Kalau kita pegang spool dia, kita karau, aku tak tahu berapa banyak force aku nak kena pakai. Sebab dia, okay, untuk kita setting dia punya drag ni, untuk level drag ni memang kita boleh, kalau dia bagi 7 kilo untuk strike dan 11 kilo, tekan button tu dan tolak, so 11 kilo untuk full lock lah kira, maximum drag. Maximum drag, so dia maximum drag dia kata 11. Kita boleh setting lebih sebenarnya, tapi setengah orang dia, kalau kita tak pernah menggunakan gigi reel, so kita akan setting memang hantam kau-kau gila punya ketat lah . Kita setting dia punya setting kat sini. Kita setting kau-kau punya ketat, bukan tak boleh sampai contoh 11 kilo kita boleh pilih 15 kilo. Boleh pergi 15 kilo. Jangan risau yang mesti boleh punya. Tapi satu masalah dia, bila selalu menggunakan overspec kita punya reel, kita punya bearing kita kat sini, bearing untuk tahan kita punya drag tu, memang tu memang akan kong lah. Memang kong, confirm kong. Sebab tu untuk level drag ni, aku suka untuk level drag. Kalau setengah orang dia minat jigging yang menggunakan star drag, sebab dia untuk level drag ni dia kita boleh laras dia dengan sesedap rasa. Tengok macam ni . Ni pun aku baru separuh pun dia pun dah memang dah padu . Aku ingat ni pun memang dah dahsyat lah ni. Tapi kalau drag ni, level drag ni disarankan kita guna penimbang. Kita masukkan tali, so kita gunakan penimbang, so kita tak lari daripada dia punya spec dia. Macam yang dia bagi dekat kotak, dia akan dia mention reel ni boleh digunakan untuk strike, untuk level strike adalah 7 kilo, dan untuk full drag
lebih kurang dalam 11 kilo. Jadi bila untuk 11 kilo, kita make sure kita punya range lebih kurang dalam macam tu lah. Jangan terlampau over sangat. Memang kita boleh dapat yang lebih, tapi kita sebenarnya kita merosakkan kita punya mesin dan kehayat dia akan berkurangan. Okay. Jadi macam untuk lever drag ni, siapa yang dah pernah pakai lever drag, so dia tahu macam mana nak setting. Macam rear ni ada bagus juga. Dalam keadaan yang kita free spool, dia punya spool dia memang tak engage langsung lah. Memang tengok, dia tak engage pun. Maksudnya bila kita pusing ni, dia tak bergerak sikit pun. Tapi bila kita apply sikit, memang dia akan berfungsi dengan baik lah. Sebab tu bila masa free spool ni, dia punya lure dia memang senang sangat untuk turun. Dia punya spool dia agak lancar lah. Okay, aku setakat itu saja dulu aku cerita. Untuk belajar setting dia punya drag dia, apa boleh refer. Aku tengok pun ada YouTuber-YouTuber yang dah pernah buat cara-cara macam mana kita nak guna lever drag. Tak kisahlah real bottom ke. Ada ayam. Tak kisah real bottom ke, real jigging ke, konsep untuk kita control dia punya lever drag tu adalah sama. Jadi kita tak boleh over force pada dia. Pasal aku pun memang duk buat service reel. Kadang-kadang kita jumpa, memang aku jumpa mesin bottom Shimano TLD, yang mana dia punya bearing dekat untuk panggil bearing apa ni, aku pun dah lupa lah. Bearing untuk lever drag dia lah, memang dah kong. Dan aku pernah service satu yang aku pernah tunjuk dekat dalam channel aku, apa, G-Tech Gen 2, sama juga jigging reel, sama juga dia punya bearing dekat bahagian lever drag tu untuk hole kita punya drag pun kong juga. Itu salah satu punca daripada kita selalu over limit. Kita just pusing-pusing lah, control dia punya ni kan. Suka-suka hati lah pusing-pusing tu. Tu rasa sedap, sedap. Rasa macam longgak-longgak, pusing-pusing lagi kan. Itu akan menyebabkan kita punya setting kita memang akan jadi overload, overspec, over segala over lah. Dia akan merosakkan lah dia punya kemampuan bearing tu untuk hold kita punya pressure tu. Jadi setting tu penting untuk kita pakai lever drag ni. Dia tak macam star drag. Star drag senang je, kita kunci dah ketat, ketat lah tu. Macam lever drag ni tak, dia boleh lebih sedikit. Lebih sedikit tu yang, lebih sedikit tak apa, lebih banyak tu yang akan merosakkan kita punya dan kehayat mesin kita. Okay, kalau ada apa-apa soalan, apa boleh dropkan dekat ruangan komen. Dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pasal hampa dah menjadikan aku 1000 subscriber sekarang. Dan aku dah mula monetize, tapi minta maaf lah bila dah monetize tu ada lah iklan-iklan dia. Jadi terima kasih sebab support. Kalau support lagi aku pun senang. Aku pun kira 1000 subscriber, kalau kita tengok dia punya meter dia untuk gaji tu kan tak tahu mana pun. Jadi just hobi-hobi buat kita punya reel macam mana, review-review, servis-servis, cari makan. Terima kasih banyak-banyak. Okay, aku kalau ada iklan tu layan pula sambil makan koci apa, biar keluar iklan tu, supaya sebab iklan tu lah yang bagi aku gaji. Jadi terima kasih banyak-banyak semua. Banyak kali ni terima kasih ni. Memang terima kasih lah sebab sama support. Aku ucapkan hampa semua selamat daripada bencana-bencana COVID ni. Dan habis PKP, kita pergi mancing lah. Release tension kan, pergi mancing, enjoy moment dengan kawan-kawan semua. Jadi setakat itu saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.